Guys, diinden yuk nih, udah keluar nih, Riz. Tuh, udah keluar tuh. Oke, gue akan review sedikit Toyota Riz. Tipenya JR Edition, ini yang turbo, two-tone color. Nah, ini displaynya warna kuning, sesuai yang warna yang gue suka. Kita lihat dalamnya. Dalamnya ini lapang, walaupun mobilnya terlihat kecil, tapi interiornya lapang. Pada waktu kita nyalain mesin, dashboardnya ini tampilannya seperti ini, sudah layar TFT, digital di kilometernya, dan RPM-nya juga nggak ada jarum ya. Di sini terlihat jelas semua instrumen seperti temperatur, bensin terbaca dengan baik. Oh ya, tadi gue juga duduk tengah, gue dengan tinggi 180, lega ya, kepalanya nggak mentok, sayang tadi gue nggak videoin. Nah, lampu belakangnya ini juga keren, dia udah LED. Dan sudah body kit ya, kalau tipe GR ini keren banget, kotak, karena dia bentuknya kotak makanya headroomnya itu tinggi, jadi cocok banget kalau orangnya tinggi duduk di belakang juga nggak ada masalah. Di sini ada ban serep, bagasinya juga luas. Oke, kita lihat dari samping, keren ya, ada udah full body kit, ada fendernya juga, peleknya juga ada hitam. Nah, turbo nih, jadi karena mobilnya cc-nya kecil, hanya 1000, walaupun CC kecil, tapi kalau mesinnya turbo gua rasa cukup ya untuk pemakaian dalam kota. Kalau dilihat dari ground clearance-nya, mobil ini nggak berasa SUV ya, karena memang tidak terlalu tinggi. Nah, kita bahas tampilan depannya, gahar banget. Lampu depannya sudah LED, lampu sein-nya sudah sequen, sudah ada DRL juga, keren banget nih. Kayaknya pengen gua inden ya. Semoga ada rezeki gua bisa punya di mobil. Gimana menurut kalian? Keren kan? Thank you for watching, guys.